Kalau cita-cita kamu apa sih? Cita-citaku jadi selebgram. Kalau kamu? Kalau aku sih nikahin selebgram. Ya gue lah. Bukan, Dedek. Aku kan. Iya. Ya aku bukan, aku ganti aku aja bukan. Kenapa? Enggak bisa dong kalau kamu, ya gue lah masa. Kamu yang enggak tahu deh nyautin aja kenapa sih aku enggak bisa kalau jawabnya hanya kayak gitu. Jangan. Hai, gue Rere. Hai, gue Shandy. Kita adalah Resan. Resan. Resan tuh apa sih? Resan itu res-resan micin. Duh, jadi pengen makan micin enggak sih? Gak boleh. Justru kita tuh di sini untuk menjawab Q&A dari Happyfit tentang healthy couple. Oke, oke, oke. Seberapa healthy-nya lo? Seberapa healthy-nya gue? Kalau yang lain sarapan makan sambel. Terus. Kalau gue makannya barbel. Dah, serius, mana pertanyaannya? Pacarannya udah lama sih, sekitar 3 tahunan pacarannya. Coba ingat enggak? Ketemuannya dulu pertama kali sih di lapangan basket, tapi masih belum berani sapa-sapa. Dia cuma lihat-lihatan aja. Terus akhirnya siapa tuh yang menggung duluan? Shandy lah. Harus cowok tetap. Jadi awalnya kita tahu tuh dari SMA, dari sama-sama main basket, tapi mulai deketnya pas aku kuliah. Jadi pas aku kuliah kita dipertemukan lagi, main basket lagi, habis itu pulang main basket, foto-foto, dan di situ dia langsung chat aku buat kirimin foto. Padahal kan bisa di grup, tapi dia chatnya personal gitu. Sering kalau olahraga bareng sering. Olahraganya apa? Ada main basket, nge-gym sama Muay Thai sih. Kita juga pernah yoga. Yoga, iya, yoga juga. Ikut kelas. Kita sih kalau dari aku sih nge-gym sih. Yang paling favorit karena paling sering dilakuin. Kalau aku nge-gym sama main basket. Itu yang paling favorit. Kalau menurut aku pacaran yang sehat itu ya pacaran yang enggak sakit-sakitan sih. Jadi harus sehat terus. Dia orangnya jayus, aslinya pun emang jayus. Jadi kita kalau pacaran dia suka jayus, akunya suka diem. Jadi dia suka bilang akunya galak, padahal aku gak galak, tapi dia terlalu jayus. Jayus banget, gak lucu. Pacaran yang sehat, pacaran yang apa ya, yang ya, baik-baik aja. Pacaran yang sehat yang jelas harus sehat jasmani dan rohani sih. Itu pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat, pacaran yang rajin olahraga. Couple goals kita itu ya saling membangun satu sama lain, saling bikin pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus couple goals kita apa lagi ya? Ya saling membangun, saling menolong, saling pengertian, saling menjaga, saling berolahraga bersama. Ya so kita hampir setiap hari tuh olahraga bareng yeah. Soalnya hampir setiap hari. We are happy to be fit and so you are.